Hai. Siapa nih? Kok naik motor Dodot? Sayang, kamu udah WS Citra? Kalau kita nunggu di gangnya. Iya sayang, sudah. Oh iya, si Meli sama si Alo udah kamu kabari? Iya udah aku kabarin kok. Aku udah suruh mereka langsung ke sini di gang Citra. Oke, udah gitu. Ya udah kita tungguin aja si Citra di sini. Hai. Hey. Kenapa sih nggak mau nunggu di rumah aja? Iya kan biar kita langsung jalan kalau aku ke rumah kamu. Ntar kamu dikasih apa gitu ya? Iya kan daripada nungguin di sini. Oh ya, Meli sama Elon? Oh, dia masih ada di belakang. Beli masih beli bensin. Oh gitu. Iya. Kamu kok sendiri? Makanya aku tadi minta buat nunggu di rumah soalnya ya mau jalan sama aku. Bentar deh, Cit. Katanya kamu mau bareng sama kenalan baru kamu itu? Iya, masih on the way ke sini, Wi. Makanya aku tadi minta nungguin di rumah biar enggak nungguin di sini lama-lama gitu. Oh. Kalau di rumah kan enak, teduh daripada di sini. Ya udah, Cit, enggak apa-apa. Meli ntar lagi sama gebetan kamu kalau udah datang kan tinggal gas aja. Ya kan, sayang? Benar tuh. Oh iya. Aku jadi penasaran gebetan kamu kayak apa. Kenapa harus penasaran sih, Demi? Sama aja. Kita kan semua sama. Iya, ya namanya juga penasaran, apa salahnya? Ya udah tungguin aja, ntar lagi juga datang kok. Katanya tadi udah on the way ke sini. Oh gitu. Oh ya Cit, kamu udah lama kenal sama dia? Iya, nggak begitu sih Wi, kan aku baru ketemu satu kali doang, dua kalinya sama ini, makanya aku nggak mau terburu. Hai, udah lama nungguin. Meli. Kok nggak diajak mampir dulu Cit? Kemauannya sih Din. Mau dikasih makan apa gitu? Iya elah. Makan terus. Kamu nih pikirannya cuma makan terus ya? Kita nunggu di sini biar cepet, biar sacet, biar langsung jalan. Kemauannya si Dimas sama si Dewi, Mel. Aku juga tadi udah nawarin daripada nungguin di pinggir jalan kayak gini, mending di rumah kan? Cit. Gebetan kamu mana, Cit? Katanya kamu mau sama gebetannya. Tadi kamu udah cek aku nggak mau. Udah, nggak usah kepo. Bentar lagi juga datang. Kamu sama kayak si Dimas, penasaran banget. Gebetan kamu tajir nggak? Nanti aku traktir ya di kafe. Ide bagus. Boleh juga. Aku tuh baru dua kalinya sekarang ketemu saya. Aku minta traktir kalian banyak Cit, ini. Dari penampilannya kan udah kamu bisa nilai. Masa nggak bisa nilai sih kalau dia Dim, tajir enggaknya? Aku teman kamu loh, masa iya? Aku langsung mau tanya-tanya dia secara detail. Iya, aku harus jalani dulu lah. Cit, kamu nih orangnya cantik, pinter. Terus kalau kamu dapet cowok yang sembarangan atau cowok yang nggak kaya, itu rugi banget. Kalau menurut aku sih, cocoknya Citra itu emang harus matre deh. Dim, Wi, kamu apaan sih? Kamu tuh temen, tapi malah ngejarin yang nggak baik kayak gitu. Kamu apaan sih, Long? Kamu aja kemana-mana minta traktir. Cit. Hai. Siapa nih? Kok naik motor Dodot? Apa aja? Kasih, ini gebetan kamu? Iya Wi, emang kenapa? Hah? Gebetan kamu, Cit? Serius, Cit? Hai, Noval. Duit. Noval. Ya udah, Cit, kita langsung mau jalan. Kita langsung jalan, Din. Mana ya? Emang kenapa? Kok aku, Cit? Katanya tinggal nungguin dia kan, dia udah datang, jadi kita jalan yuk. Masa iya sih, cowok kayak gini tajir. Kenapa aku diketawain? Kamu apaan sih, kamu diem dong, ngomong tajir-tajir. Tidak, lihat dong, dari sepedanya aja udah kayak gitu. Pasti dia orang kiri, tau. Kamu jangan nilai dari motornya dong. Cik, sini. Itu teman-teman kamu kenapa kayak yang ngece aku, ngetawain aku kayak gitu. Emang ada yang salah dengan penampilan aku? Enggak. Mereka gak ngece kamu. Cuma aja mereka kan mungkin baru first time ketemu kamu. Jadi, ya biasalah. Baru perkenalan pertama kan. Yaudah kita langsung nyala aja yuk. Kita jadi jalan sama cowok yang kayak gini. Hah? Lihat dong. Pokoknya kayak gitu. Pasti nyusahin kita ntar. Ya, betul tuh, Rim. Mending kayak kita naik metik ya.
Iya benar banget. Nah, iya benar, Dit. Masa iya kalau mau jalan sama cowok seperti dia, apalagi motornya seperti itu, pasti nyesain banget, Dim. Gak punya uang kayaknya. Nah, benar-benar kamu, Dim. Teman-teman kamu kok kayak gitu? Kok ngomongin aku kayak gitu? Enggak kok, mereka tujuannya enggak ke kamu. Kamu... Cit, kamu yakin mau bonceng sama motor seperti ini? Kalau kamu masih maksa mau jalan-jalan sama cowok ini, mending kita jalan-jalannya beda-beda aja, Cit. Bener tuh kata si Meli. Aku setuju. Kok kamu jadi kayak gitu sih, Mel? Kita kan sesuai tujuan utama. Sebenarnya kenapa kok kayak gini? Kacau kamu ini, maksud aku gebetan kamu naik kayak gini, yang ada nyusahin kita. Loh, aku nggak bakal nyusahin, Mas. Enggak, soalnya motor kayak gini ini sering mogok. Sering mogok. Kamu tau dari mana sih, Ding? Ya kan kamu naiknya Matic kayak gini, Cok. Ya mending naik Matic. Cowok naik Matic, ya mending naik Fish Air lah. Daripada naik motor seperti ini. Ya emang kenapa? Nyusahin banget kalau udah mogok. Masa iya, Cit? Kalau udah mogok, kamu mau disuruh dorong. Nah. Ya kan kalau... Bentar, Cit. Kok jadi kayak gini sih? Kalau kamu memang gak mau jalan sama aku, ya udah, aku mau jalan sama si Citra. Tapi bentar, Citra mau nggak jalan sama kamu? Bener tuh. Maaf ya guys, aku sekarang aku pilih jalan sama si Nopal aja karena aku udah terlanjur janjian. Aku kan nggak enak, si Nopal juga ada di sini. Oh, jadi kamu milih gebetan kamu ini daripada sahabat-sahabat kamu ini? Bukan kayak gitu, Wi. Jadi aku dim. Milih cowok kire ini daripada kita. Dim, bukan gitu. Aku cuma nggak enak aja soalnya aku udah janjian kan. Meng. Cabut-cabut yuk. Yaudah yuk, ini kita jalan-jalan sendiri aja. Maaf ya, besok kita jalan-jalan lagi. Kayaknya nggak usah deh, Cit. Bro, pastikan saldo Anda cukup. Kere. Udah lah, malah aku udah lapar nih. Yaudah, kita cari makan ya, Mel. Gak asik kamu, Cit. Val, aku minta maaf ya, kamu gak usah masukin hati omongan teman-teman aku yang tadi. Iya, yang harus minta maaf aku, Cit. Aku datang ke sini naik motor kayak gini jadi bikin malu kamu di depan teman-temannya. Enggak kok, aku gak ngerasa malu sama teman-teman aku tadi, cuma iya, tapi kamu kan dijadikan bahan bulian kayak gitu. Ya mungkin mereka kurang dewasa aja, Val. Ya udah, tapi gimana? Kamu gak apa-apa naik, ya aku naik motor kayak gini keluar sama aku. Emang kenapa sih? Ya kalau kemarin kan cuma ketemuan, aku yang naik motor ini, ya kita cuma ketemuan, kamu nggak bonceng. Sekarang, tapi nggak malu kan? Nggak sama sekali. Ya udah deh, kita tetap jalan kan? Terserah. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Meng, turun dong, temenin aku jalan kaki. Enggak, Wi, capek. Makanya, Dim, punya motor jangan mati. Kan gak tahu, Bro. Kamu mau pesan tetep aku? Enggak bisa dulu. Kenapa sih? Turun aja, Meng. Enggak, capek. Bro, kamu gak bisa bantuin aku? Ya, kamu bantu dorong apa gitu? Ya udah, aku temenin dorong dah ke sana. Udah, ya, Nang. Mending kita temenin dia dorong motornya. Oh ya, di depan ada bengkel nggak? Ya ada di depan, Wi. Udah lah, mending kita sama-sama dorong yuk. Ya udah yuk. Ayo, Long. Oh, siapa sih? Long, minggir, Long. Cik. Ini bukan teman kamu? Iya, kita bantuin yuk. Kayaknya, kenapa ya motornya kok di dalam gitu? Iya, katanya kamu yang kan di blok WA-nya, tapi ketemu di sini nih. Yaudah kita bantuin ya. Siapa tahu butuh bantuan kan? Yaudah. Kok belum jalan sih? Loh, nah. Kok malah mati? Citra. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kenapa, bro? Kenapa, bro? Kenapa? Apa kabar, bro? Masih ingat kan sama saya? Ingat. Jangan senyum-senyum kayak gitu dong. Ini gebetan kamu yang satu minggu kemarin kan? Iya, satu atau dua minggu yang lalu lah. Masih ingat kan? Gak lupa? Iya, yang kalian tertawakan dan yang naik bis R itu kan? Nah, betul. Iya. Tapi betul. Kok sekarang udah naik mobil? Pajero, coba lihat. Tuh. Dia emang kenapa? Pajero ini keren banget, sayang. Iya, enggak. Emang kenapa? Gini, udah-udah. Jangan bahas lainnya. Kalian kenapa? Iya, motor kalian kenapa? Ini lagi motor Dimas mogok. Motorku mati. Kok bisa mogok? Kan padahal metik. Kemarin kamu ngatain aku kalau motor fish aku mogok-mogokan kayak gitu. Malah sekarang motor metik kayak gini yang mati. Itu gimana ya? Kan padahal standar dealer nih. Fanhal, udah. Kamu tawari mungkin mereka butuh bantuan. Niat kita kan turun gitu. Ya udah, kalau gini aja. Kalian berdua yang cowok-cowok nih, di depan tuh ada bengkel. Ntar yang cewek-cewek teman Citra ikut aku naik mobil. Tapi bentar, sebelum saya ngebantu kalian semua, saya mau tanya sama yang, ya terutama cewek-cewek. Kalian kenapa sampai musuhin Citra, jauhin Citra, sampai ngeblok nomor si Citra? Ya aku gak suka, soalnya si Citra deket sama cowok kere. Lah sekarang kenyataannya gimana? Kalian yang dorong motor, aku aja naik mobil. Ya aku gak tahu. Gini, kalian jadi sahabat, ya memang harus perhatian lebih sama seorang sahabat. Tapi kalau cuma tentang kere, tentang ya keadaan, itu jangan sampai kayak gitu dong. Tapi kalau sahabat kalian sama orang yang jahat, contohnya ya, itu baru kalian tegur. Kita berdua kecewa sama Citra, soalnya waktu itu Citra malah milih kamu daripada sahabat-sahabatnya. Iya, iya. Bentar, bukan gitu, Wi. Aku gak milih dia, cuma kan aku baru mau jalan. Aku juga gak enak, soalnya kan aku udah terlanjur janjian. Tapi kalian berempat malah gak mau kan jalan sama aku? Ya enggak, gini. Kalau masalah kayak gitu, menurut aku hal sepele. Apalagi jangan ada di antara persahabatan kalian, pertemanan kalian itu yang namanya ya membanding-bandingkan seseorang. Terutama ini nih, ini teman kamu yang ini. Enggak, kemarin kan sampai bilang pastikan saldo Anda cukup. Aku memang kemarin naik Fish Air, tapi kamu enggak tahu kan aku di rumah gimana. Terkadang orang yang sukses itu tidak perlu pengakuan orang lain. Biar orang lain yang ya menilailah. Ingat ya, jangan pernah membanding-bandingkan pacar si A, pacar si B. Sahabat sejati itu kita ya tidak melihat dari sebuah apapun itu. Ya udah, Bul Gembul. Kamu juga kemarin sampai kayak gitu. Kamu ikut mobil aku sama ini yang cewek teman Citra. Kalian berdua ya dorong sampai depan, aku nungguin depan. Aku mau, kalau enggak mau dibantuin ya udah. Enggak apa-apa. Udah, kamu sama. Tapi ingat ya, ke depannya jangan pernah membanding-bandingkan seseorang. Rezeki seseorang itu sudah ada takarannya masing-masing. Kalau aku memang sekarang aku aja masih gebetan sama Citra, belum tentu aku jodoh sama si Citra. Terkadang kita hanya menikmati sebuah proses, tapi takdir dan rezeki sudah ada yang mengatur. Kayak gitu. Paham kan? Iya, paham. Ya udah, nikmati dorong sepedanya aja ya. Oh iya, satu lagi. Buka blog Citra ya. Kalian jangan bermusuhan-bermusuhan kayak gitu. Kita lebih baik banyak teman, banyak saudara di mana-mana daripada kita bermusuhan. Oke? Assalamualaikum. Ya udah, yuk ikut. Yaudah, yuk.